Kerajaan China menyerahkan 100 senarai nama warganya yang disyaki terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk memudahkan proses penahanan. Kesemua individu terbabit dipercayai berada di rantau ASEAN termasuk Malaysia. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, antara jenayah yang dilakukan termasuk kegiatan pengganas, penipuan telekomunikasi, penyeludupan dadah dan jenayah rentas sempadan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan menyiasat dan menghantar mereka pulang sekiranya masih berada di negara ini. Senarai syak ini, mereka berkongsi dengan kita supaya jika mereka berada di sini, maka bukan hanya siasatan, kita akan melakukan penahanan. Sebagaimana yang pernah kita lakukan, deportation dilakukan dengan kerjasama mereka. Oleh kerana keberkesanan kerjasama yang erat ini, kita dengan segera mendapat semua maklumat ini dan tindakan-tindakan penghantaran mereka yang dipanggil sebagai mutual legal assistant antara dua negara dapat kita lakukan dengan segera. Beliau menyatakannya pada sidang media di Putrajaya selepas mesyuarat kumpulan kerja bersama ketiga antara Malaysia dengan China dalam jenayah rentas sempadan. Sehingga 31 Disember lalu, 248 rakyat Malaysia ditahan di penjara China akibat pelbagai kegiatan jenayah.